Okey, okey. Assalamualaikum, okey. Relax lu tengok video aku, relax lu. Ada benda nak cakap ni. Jom, jom, jom. Okay. Mana-mana share kat Malaysia ni, kau nampak ni. Kacang Mama Joe. Lepas tu konten dia apa? Korang berpeluang memenangi duit raya sehingga RM3,000 bersama Mama Joe dan Chef. Okey, cara-cara dia, kau datang mana-mana share, kau beli je kacang Mama Joe. Ada 3 flavor tau. Tak kisah keluar mana. Beli 2. Kau pergi ke link IG mamajo.my, ada bio dia tu. Kau tekan link tu, ada cara-caranya. Yang penting simpan resip. Kau follow je aturan cara-cara tu. Korang berpeluang memenangi duit raya sebanyak RM3,000 bersama Mama Jo dan Shell. Apa tunggu lagi? Jom. Okay, sambung tengok video aku. Sambung. Okay, hari ni hari mengecat lah. Tadi settlekan bilik apa semua. Alhamdulillah. Penat juga mengecat lah. So petang-petang aktiviti aku memang tak keluar rumah ya. Sebab nak tunggu mana beranak. Besok ke hospital. So kita tengoklah apa aktiviti-aktiviti kat rumah boleh buat. Panas enjin kereta ke apa ke. Right, stay tune gang. Ini beri-beri aku beli tori wiper. Padahal aku ada simpan stok. Aku pun lupa simpan yang ni dalam kotak. Tengok-tengok ada duk mengemas-ngemas. Beri-beri lah beli tori. Beri-beri beli kat Shopee tori. Rupanya dah ada lagi satu. Dah berapa tahun aku simpan tak tahulah. Tak pakai apa lagi. Cun pun cun. Baru lagi. Tak apalah, simpan lah. Lupa geng. Simpan stok lupa, lupa. Sampai lupalah. Okay geng, aku punya plate yang belakang sebelum ni kan pecah-pecah, rosak-rosak kan. So dah settle dah. Depan belakang dah settle. Aku pakai Atosso je kan, gosok. Sebab dia dry carbon ni, aku just pakai Atosso je settle balik. Tip exhaust aku pun baru balik. Sebab aku dah gosok ketah pasir. Lepas tu spray clear balik. Memang nampak baru balik lah. Setakat ni memang okay balik. Tip exhaust, papan plate belakang ni ada, ni clear. Ni memang dry carbon. Aku just gosok pakai ketah apa, pakai ketah pasir apa, Atosso. Gosok pakai Atosso, settle masalah pecah-pecah yang panas-panas tu. So ni aku clear balik, gosok ketah pasir halus. Aku spray clear balik lah. So depan pun sama, papan plate dah elok balik lah. Okay, plate depan pun sama, aku gosok pakai Atosso. Jadi berkilat balik. Cut. Maksudnya kalau dry carbon ni gosok pakai Atosso memang jadi balik. Memang okey balik lah senang cerita. So siapa tak kenal Atosso, jap aku tunjuk. So siapa tak kenal Atosso ni dia. Inilah dia untuk gosok benda-benda krom sebenarnya, besi-besi krom. So aku pakai ni dekat plate number aku. Memang settle dry carbon. Cun melecun orang kata. Right, mantap. Check coolant apa semua macam biasa lah. Petang-petang tak ada apa. Enjin pun aku tak basuh lagi ni. Enjin dia pakai berus-berus je sebenarnya. Tapi setakat ni okey lagi. Tak ada masalah. Filter ni memang terbaik. Panas enjin ke, panas enjin. Pusing-pusing je panas enjin. Parking lama sangat, takut bateri weak. Pusing-pusing dekat-dekat je. Sekejap lagi sama mengecat balik geng. Balik sama mengecat. Sikit lagi. Dinding warna kelabu, pintu kita buat hitam geng. Bilik untuk bilik baby sebenarnya, untuk bilik baby. Satukan dalam bilik tu Petra dengan adik dia nantilah. So pintu kita buat warna hitam. Dinding kelabu dengan ada wallpaper sikit lah. DIY orang kata. Sambil-sambil exercise. Ada
satu MK4 GTI ni kawasan rumah aku ni. Kalau owner dia tengok video ni, tolong mesej aku sebab lama sangat. Kalau nak jual bagi tahu kan. Boleh je cari buyer. Memang rare kan. MK4 GTI warna merah. Sekejap aku tunjuk eh. Sekejap. Ni owner dia, tolong tolong mesej. Kereta condition cantik tapi tak jaga je. Memang lawa. Memang cantik juga MK4 GTI. Aku tak tahulah siapa owner dia sebab setiap kali aku lalu aku mesti tengok. Dah rasanya dah bertahun juga lah aku tengok tak gerak kereta tu. Ada satu lagi kereta Passat ke apa, itu pun dah lama gila parking kat situ. Tak ada owner ke macam mana aku tak pasti. Sekejap aku tunjuk Passat tu eh. Alright, ni Passat tu geng. Sampai orang letak minta maaf apa tu. Tak nak lah. Dah lama sangat kat sini. Tak tahu siapa punya kereta. Tapi dah lama sangat kat sini. Dah barai lah. Kok-kok owner tak ada je. Sebab management dah letak paper lah tu. Suruh alih ke apa. Tapi macam tak ada respon. Kereta tu pun dah makin barai lah aku tengok. MK4 GTI tu rare lah. So owner kalau ada, tolong komen geng. Tolong komen. Tolong komen. Nak jual bagi tahu ada masalah. Kereta tu rosak ke apa, tak boleh repair ke, bagi tahu. Kita boleh suggest bengkel mana yang boleh pergi. Sayang dia terbiar macam tu je, sayang. Memang sayang. Okay, okay geng, ini dia bilik aku mengecat tadi. Tinggal sikit lagi atas-atas aircon tu. Kat sini wallpaper. Okay, wallpaper ni aku akan letak kat situ. Penuh wallpaper satu dinding ni. Alright, pintu, aku pintu ni hitam kot kan eh? Hitam. Hitam ni sikit-sikit lagi nak touch up lah. Okay. Alright. Mantap. Parah juga geng. Nampak mudah tapi sebenarnya payah. Swiss-swiss semua aku dah tape pun dah. Okay, jom. Hai. Petra ke yang buat ni? Okay, jom let's go. Cantik ke? Cantik? Cantik tak? Cantik tak Petra? Okay, jom.